Paguyuban Sosial Marga Tionghoa PSMTI Provinsi Riau, Rabu pagi 27 Maret 2024, terlihat menyambangi kediaman almarhum budayawan Riau Haji Tenas Effendi di Jalan Pasir Putih, Desa Tanah Merah, Kabupaten Kampar, Riau. Selain bersilaturahmi dengan masyarakat setempat, PSMTI Riau juga terlihat memberikan bantuan sebanyak 150 karung beras, minuman serta paket lebaran kepada masyarakat yang diserahkan melalui Yayasan Tenas Effendi. Terlihat hadir saat penyerahan bantuan paket lebaran ini, Ketua PSMTI Riau Steven Sanjaya, Wakil Ketua Harian PSMTI Riau Effendi, Wakil Ketua PSMTI Riau Bidang Humas dan Media Romo Kecing, serta puluhan anggota Bidang Sosial PSMTI Riau. Sementara dari Yayasan Tenas Effendi, dihadiri langsung oleh anak almarhum Tenas Effendi Tengku Hidiyati Effiza. Ketua Umum PSMTI Riau Steven Sanjaya kepada INiTV Riau menyebutkan, bantuan paket lebaran kepada Yayasan Tenas Effendi ini merupakan agenda rutin PSMTI Riau setiap tahunnya jelang Hari Raya Idul Fitri. Belasan tahun melakukan yayasan almarhum Pak Tenas Effendi ini di Desa Tanah Merah. Kali ini kita dibagikan buat tangan 150 paket. Jadi ada kerja keras dan kue lebaran sama sirup. Semoga ini bisa membantu dan membahagiakan yang paling penting warga Tanah Merah yang ada di sini. Lain di sini ada bakso lainnya, Pak? Ada. Jelasin, Pak, bakso apa yang kita beli? Jadi kita juga ada, nanti ada acara dan udara ya. Dan juga ada bakso yang kita adakan melalui tangan pihak lain gitu. Jadi yang ini kita lakukan sendiri dan banyak yang dari organisasi-organisasi lain kita ada ini. Jadi kita tetap berkomitmen akan tetap melakukan fungsi sosial ini sesuai visi misi dari PSMT ini. Dan ini bukan cuma di Pekanbaru dan di Riau aja kita lakukan. Jadi bakso lebaran ini diadakan di seluruh PSMT Indonesia dari 32 provinsi. Sementara mewakili Yayasan Tenas Effendi Foundation, Tengku Hidiyati Effiza mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan dari PSMTI Riau tersebut. Hari ini saja, tapi sudah bertahun-tahun dan kami senang karena Desa Tanah Merah ini masih ada di hatinya PSMTI. Mudah-mudahan selalu. Karena hubungan kekerabatan ini dari almarhum ayah saya masih hidup itu secara personal, lalu dengan organisasi PSMTI tetap berjalan dengan baik. Jadi tentu kami sebagai ahli waris dari yayasan juga dan warga masyarakat sini tak menjalin hubungan yang baik. Dan kita tentunya senang ya, seperti bisa disampaikan tadi Pak Rifan, bahwa ini bisa menyenangkan hati masyarakat di tengah ekonomi yang sulit ini. Kita tidak melihat dari apa yang diberikan, tetapi keinginan untuk memberikan, untuk berbagi itu yang kita hargai. Untuk jumlah warga sendiri ini dari mana saja, Bu? Sekitar sini. Dari awal kita Bapak dulu tinggal di sini bersama-sama membuka daerah sini. Mereka masih ada dan ada beberapa warga tambahan juga yang karena banyak rumahan di sini, jadi ya diberikan. Tentunya kita pilih dari yang memang secara ekonomi kurang mampu, karena kalau semua tentunya tidak. Dari Kabupaten Kampar, Riau, Ferry Antoni, INiTV Riau, mengabarkan.